Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Maluku menunda pelayaran antar pulau di beberapa pelabuhan penyeberangan di Maluku akibat cuaca buruk. Penyeberangan yang ditunda atau tidak beroperasi yaitu Pelabuhan Penyeberangan Galala Ambon, Pelabuhan Penyeberangan Namlea Boru, Pelabuhan Penyeberangan Wai Maluku Tengah, dan Pelabuhan Penyeberangan Kota Tual. Kepala BPTD kelas 2 Maluku, Hasan Bisri, ditemui Senin 10 Juli menjelaskan, penundaan pelayaran ini karena adanya peringatan dari BMKG akan cuaca ekstrim dan gelombang tinggi mulai 9 Juli hingga 12 Juli mendatang. Dia berharap masyarakat dapat memahami kondisi yang terjadi dan tidak memaksakan untuk melakukan pelayaran guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Nah, ini diharapkan kepada masyarakat yang biasa menggunakan jasa penyeberangan untuk bisa memahami terkait dengan kendala ini. Karena kalau ini dibiarkan tetap dilanjutkan melakukan penyeberangan, maka dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan penyeberangan. Lanjutnya pihaknya akan memberangkatkan kapal setelah cuaca normal kembali atau kondisi gelombang laut pada kategori rendah atau sedang. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan.